Anak-anak, kemarin kita berolahraga, jadi kenapa tidak lakukan lagi? Ayah mengganggu tidur cantikku untuk mengatakan itu? Kita tidak, kita semua. Kalian baik sekali memikirkan kesehatan kami. Jadi sudah seharusnya kami memikirkan kalian juga. Keluarga laut berbaris. Hari ini telah terpompa dengan baik. Jangan lupa tetap minum air. Apa ini? Itu air rendaman bawang agar hati berfungsi baik. Rasanya menjijikan. Benar sekali. Kalian pasti lapar. Saatnya makan. Jeruk darah. Bukan, kita makan ulat. Ini kaya protein dan rendah karbohidrat. Jadi makanlah, kalian perlu energi untuk besok. Itu benar, berenang di danau pukul 6, yoga panas, lalu 200 kali squat. Hei, ini cocok dengan air rendaman tadi. Baik, berkumpul. Pertama, buat mereka percaya berat badan mereka berkurang. Lisa, atur timbangannya. Lori dan Lenny, tukar pakaian mereka dengan ukuran yang lebih besar. Hebat! Dan ini jeans saat aku kurus. Lalu, yakinkan ibu dan ayah bahwa mereka semakin kuat. Lin dan Lana, ubah angka di beban angkat. Luen dan Luna, longgarkan tutup toples di dapur. Kurasa aku sangat kuat. Terakhir, buat ibu dan ayah berpikir mereka semakin cepat. Lucy, mundurkan jarum jamnya. Kita berlari 8 km dalam 10 menit. Aku senang mimpi buruk olahraga ini berakhir. Sekarang hanya mimpi buruk memakai pakaian renang. Aku akui, Lin, kan? Idemu berhasil. Itu sebabnya aku disebut pria penuh rencana. Hah? Lihat, catatan dari ibu dan ayah. Anak-anak, karena kondisi kami prima, kami putuskan ikut kompetisi Ultimate Extreme Ninja Royal Woods. Sampai nanti malam dengan piala kami. Pria penuh rencana apanya? Tidak mungkin mereka siap untuk kompetisi itu. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Hentikan mereka. Tolong! Bertahanlah ibu dan ayah, kami datang. Anak-anak, kenapa kalian di sini? Menyelamatkan kalian. Ya, semua ini salah kami. Kami mengelabui kalian agar berpikir kalian lebih bugar. Agar kalian berhenti memaksa kami berolahraga. Ya, mungkin kalian mau menghukum kami. Mengerti? Tapi aku serius, kalian akan menghukum kami? Tidak, kami tidak akan menghukum kalian. Tapi kenapa kalian mengelabui kami untuk olahraga? Kami ingin ayah dan ibu tetap sehat agar bisa melihat kami tumbuh dewasa. Aku benci mengganggu momen ini, tapi palang ini tidak mampu menahan kita. Ini baru olahraga yang aku sukai. Ayo, keluarga laut, lebih cepat. Sayang, aku pikir kita setuju agar bersantai. Tapi truk es krim segera pergi.